Hey guys, William Zeta di sini. Dalam episode kali ini kita akan membahas SCP-249 The Random Door dengan kelas objek Euclid, yaitu sebuah pintu yang akan pergi kemana saja ketika dibuka. 249 terpasang di dinding salah satu situs Foundation dan siapapun boleh menggunakan 249 untuk bepergian, tetapi harus dicatat dengan penggunaannya setiap minggu. Tidak boleh ada SCP dengan jarak 1000 meter mendekati 249 tanpa izin. 249 merupakan sebuah pintu yang tidak mempunyai kaca berwarna putih luntur. Pertama ditemukan di dalam rumah pada sebuah desa. Ketika dibuka pintu tersebut, akan ke tempat secara acak dengan jarak 850 meter dan barang yang dilemparkan ke 249 juga akan teleport ke sana. Tetapi pintu tersebut tidak terlihat dari luar, sehingga benda yang dilempar akan muncul tiba-tiba dari udara. Dan ketika pintu tersebut ditutup dan dibuka kembali, maka pintu tersebut akan pergi ke tempat lain yang baru. Entah kenapa setelah 500 kali penggunaan pintu tersebut, 249 tidak lagi mempunyai jarak maksimal 850 meter. Tetapi jangkauan seluruh tempat yang ada di dunia ini, bahkan di tempat terpencil pun. Dan setelah kejadian ini, Foundation pun melakukan beberapa tes untuk mengetahui apa yang bisa dilakukan oleh 249. Berikut adalah catatan eksperimennya. Pertama, seorang agen menghilang dan ditemukan beberapa minggu kemudian di Kanada. Spekulasi dikarenakan 249. Kedua, percobaan lagi dilakukan dan pintu tersebut menunjukkan lokasi yang seperti Gurun Sahara di Afrika. Ketiga, tiba-tiba pintu tersebut menunjukkan lokasi negara Madagaskar. Keempat, ketika dibuka, tiba-tiba pintu tersebut mengeluarkan arus air yang sangat besar dan tak lama kemudian, pintu tersebut ditutup lagi sebelum Foundation kebanjiran. Sebuah ikan ditemukan dan diidentifikasikan sebagai ikan yang hanya bisa ditemukan di dasar laut Samudra Atlantik. Dan yang kelima, seorang agen meminta izin Foundation untuk menggunakan 249 untuk menjalankan misi pengintaian secara diam-diam. Persetujuan diberikan dan misi tersebut berhasil dilakukan tanpa ada kendala. Menurut kalian gimana? Komen di video ini dan SCP mana yang kalian ingin bahas. Oke, itu saja untuk video kali ini. Dan jangan lupa, secure, contain, protect.